Hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Chance of Senar. Kemarin gue udah dibikin pusing sama bahasa barunya ini. Gak tau bahasa si Chosen One atau Bard ya. Ya susah banget sih. Dan masih banyak glyph yang belum kita kelarin. Ya mudah-mudahan gue gak stuck terlalu lama hari ini. Kita langsung aja masuk ke gamenya. Kita kelarin bahasa yang ini. Yuk. Cuman gue pengen ngecek sini deh. Apa gue saatnya berkeliling di jalur bawah tanah ini? Kayaknya iya deh. Kalau enggak mau kapan coba? Banyak sekali. Itu jalur naik, ini gue gak tau jalur apa nih. Teater. Kalau ini ke teater juga. Bentar. Teater. Iya, ini di stage yang mana ya? Yang pas kita jadi warrior itu juga ada kayak gini nih. Kuncinya sama tuh bentuknya begitu. Gue nggak tahu itu apaan. Dapatnya dari mana ya? Ini kita terjemahkan dulu. Ini human kah? Tuh. Human. Apa ya itu? Gue lupa. Abby. Sama free human AB free human human belakangnya B human human itu free ya. Ini free. Terus ini Abby, salah ya. Yang mana sih tuh? Oh ini free. Nah, ini Abby. Oke, harusnya sih oke sih. Oh. Oke. Human. Free. Abby. Lah. Emang ada itu? Oh, ini yang atas. Apa ya? Atau
Ini pintu apa ya yang ungu ini? Dua. Coba sini dulu. Windmill. Nanti deh. Buka windmill dulu. Itu pintu yang itu masih dikunci juga. Oh, ini juga pada dikunci. Gila, luas banget. Kayak gue bisa nyasar. Kemana lagi? Ini ke Agora. Oh, Agora. Kayaknya ada yang gue harus lakukan deh di sana. Mana gue buruk lagi dalam mengingat jalan. Agora. Nyasar. Oh, ini yang itu apa tuh yang nyala? Ntar oh kompas. Kompas. Oh iya, iya. Yang di itu ada. Di mana ya itu ya? Di yang waktu kita mau dapetin koin itu kalau nggak salah. Mampus, ini kemana gua? Teater itu yang tadi ya? Kayaknya bener sih ini. Eh, lagi pula gue juga bisa ke teater sih. Harusnya. Kunci ini naik. Akhirnya sampai. Susah banget dari bawah jalannya. Kompas. Ah, ini utaranya mana?
Harusnya sih utaranya yang ini ya. Utara. Ini utara. Terus. Waduh, itu apa? Selatan. Oh enggak. Kalau utaranya itu selatannya itu. Mana? Ini ya. Oh, ini selatan. Berarti laut utara ini selatannya ini berarti timur. Timur. Oke. Timur. Ke barat, selatan ke utara. Satu lagi dari mana ya? Aduh, kepencet. Oke, kayak tanda tangan. Ini berarti barat. Ini utara. Yes. Oke. Berarti yang ini itu loh. Mana ya? Sini ya? Bukan, teater mah situ ya bawah. Apa ya ini? Free. Gue ke sana dulu deh, yang belum tempat kincir. Ini ada apa ini? Nanti deh itu. Tempat kincir itu. Fire music. Coba aja. Ada apa ini? Oh. Oke. Oke, gampang. Nggak terlalu apa, nggak ada mati. Oh, ini apa tadi? Fire. Oh iya, ini ngomong-ngomong semua bahasanya udah lengkap nih, tinggal itu aja. Tinggal gue cocok-cocokin. Wah, itu apa ya? Ini fun kayaknya. Bukan.
Ini fire. Ah, play. Oke. Fire, did you find? Tadi belum keambil. Oh, itu buat di pintu. Ayah. Salah. Oke, gue udah tahu jalannya kemana. Tawa lu. Berarti ada yang, oh ini belum nih. Bentar. Oh ya udah, ini mah tinggal cocok-cocokin aja lah. Dari dua lo gue masih salah. Hah? Wah, gue nggak foto lagi tadi di bawah. Aduh, gue mesti ke situ lagi dah. Itu dekat mana lagi? Gue lupa. Akhirnya. Ternyata tadi tinggal belok sini ya. Ya ampun. Oke. Masa gak bisa sih? Padahal cuma tinggal 4 nih. Human. Berarti kan dia jamak. Jamak kan diikutin gini. Berarti kan bener itu harusnya. Terus. Are free. Human, AB free. Oh enggak. AB-nya AB-nya bener. Enggak bener. AB-nya. Pasti AB-nya ini. Nah, akhirnya. Okay. Ada bahasa si Bart. Nggak bisa lah. Oke, sekarang kita ke teater. Gue pengen lihat. Pertunjukannya. Sama habis itu ke pintu yang waktu itu. Yang gue lupa di mana. Harusnya ini udah gak ada apa-apa lagi kan ya. Ya Allah. Oke, untunglah. Ini dia ngomong apa sih maksudnya? Oh.
Oh gitu. Setelah di translate jadi make sense ya. Eh, ngapain? Nggak usah, gue nggak butuh. Nah, ngapain gue lewat sini? Idiot Bart naik dia, si idiot itu pengen coba naik, mencari jalan ke atas ya. Idiot itu mencari jalan, dia ketemu gergaji, dia pergi ke barat, dia ketemu instrumen, dia pergi ke utara. Dia ketemu api, dia pergi ke timur. Ketemu kompas, dia pergi ke selatan. Ketemu senjata, dia pergi ke barat. Jalan yang ditemukan sama si idiot itu, dia bakalan ketemu monster. Kayak itu gue mesti catet deh. Bentar. So, West Instrument North North Fire East Istobru Kompas South Weapon West. Okay. Orang-orang udah pada pulang. Yes, geblek. Kenapa liftnya nggak gue naikin aja ya? Sekarang saatnya gue mengingat-ingat. Di manakah tempat tersebut berada? Ini, oh bukan. Ini, oh iya masih ada ini loh. Itu apa ya? Oh, kemari. Tapi gue pengen ke bawah dulu deh. Iya, gue lupa sama itu. Apaan ya? Tapi bahasa udah ketemu semua. Pokoknya tujuannya ke windmill. Satu-satunya tempat yang belum kita kunjungin sih. Agora. Windmill.
Theater. Theater. Windmill. Apa ini? To be free, we want to be free. Ini kayak logo partai dah. Oh, ini petunjuk buat yang ini. Gue malah dapetnya ini gacha. Oke. Gue pikir apaan? Way up. Oke. Wah, menuju ending kah kita nih? Wow, ini sih tempat paling gelap ini. Oh, fungsinya sih ini. So itu berarti ke west. Westnya mana sih? Westnya sih itu. Ini instrumen kita ke utara. Salah. Bener gak ya cara pakai gitu? Alah, salah lagi. Api ke east. East tuh ini kan? Alah. Ini apaan? Oh, kompas ke south. 4 kali gue salah pencet mulu loh. South. Lalu weapon west. Aduh. West itu kemari kan. Kok ada tulang-tulang manusia gini? Kaget. Bentar. Oh, gue pikir bisa diklik tadi. Dia tahu aku cahaya ya. Dia tahu aku cahaya tapi punya api sendiri ya. Monsternya kayak monster apa ya? Kayak gak asing gitu loh bentukannya.
Dan gue bingung juga kenapa ada monster tiba-tiba. Oh. Kalah cepet ya gue. Oh, oke. Oke, kita ada ngumpet-ngumpet lagi nih. Eh, geblek. Sabar, napa? Sabar. Oke. Oh. Lah. Ngapain gua kesini? Kan gua habis dari sini. Kayaknya gue salah deh. Sabar. Kanan lo kelihatan nggak? Oh nggak. Oh. Ke bawah ya. Ngapain dia nongkrong di mari? Oh no. Lah, kok gelap? Eh, lupa gue buka. Bye bye. Monster. Oh, ada monster. Cepet. Ya, macet lagi. Cepet. Ayo. Ayo lu, monster. Gue di mana? Nyasar gue. Ada ke bawah, ada ke situ, ada ke... Eh, ini mah. Lah. Hah? Itu bukan tempat pertama. Mampus, apa lagi ini? Oh no. Aduh, bahasa baru lagi. Coba sini dulu. Tempat safe nih.
Emang sih masih ada beberapa stage lagi tuh, ada 1, 2, 3. Apa ini? Seeking, you are seeking. We have found. Oh. Oh, ini bahasanya si scientist ya, yang bulat-bulat itu. Oke. Coba kita mencocokkan lagi. We have found. You are seeking. Harusnya sih yang ini ya. Terus, nah, gue nggak tahu nih, ini dibalik lagi atau enggak nih. Kalau nggak dibalik, you berarti itu ya. You mana you? You. Oh, you itu. You. Mana? Me. Terus sik yang agak ribet. Sik. Oke, tumben bener otak gua. Oke. You sick before. Nah, ini normal lagi nih. Gila, pintar banget sih yang bikin nih game. Luar biasa. Oke, satu. Nah, kayak gini dong, gampang. Dua, tiga, empat, lima. Oke, gue udah ketemu tempat save-an, jadi gue bisa berhenti kapanpun nanti kalau gue stuck. Mudah-mudahan sih ini si scientist belief yang terakhir ya. Karena gue sepertinya sudah mulai muak gue. Bukan berarti gamenya jelek ya. Terlalu bagus gamenya, terlalu pinter. Aduh, ini mulai nih. Mulai nih. Apa ini bulat-bulat semua? Aduh, mampus. Wah, gila. Hah? Langsung segini banyak. Ini lantai satu kayaknya sih. Lantai satu, lantai dua. Di sini kayaknya ada apa kayaknya sih ya.
kayaknya. Terus nggak ada kamus ya lagi. Hah? Itu hello sih. Me hello you ya. Hello. Terus me apa? Atau tadi yang atau ini yang hello? Ini okay. Mikroskop. Mikroskop. Mikroskop tuh bahasa Inggrisnya microscope kan? Skope kan? Mikroskop. Oke, okay. Mikroskop 1 sama 2 ya. Gua ke 1 dulu deh. Ini kita nggak di apa-apain gitu loh. Pakaian kita beda. Semuanya beda. Nggak diomelin gitu. Mampus, nambah lagi. Apa itu? Wah gila, ini ajaib lagi ini bentuk-bentukannya. Ingin ku berkata kasar. Nambah dong. Wah, nambah lagi dong. Pintu. Itu apa? Physic reaction. Reaction. Ini apa? Oh, apa sih ini namanya? Atom ya? So tahu aja dulu. Ya seperti apa yang kita lakukan di awal-awal ya. Atom. Fusion ini. Reaction. He won. Door. Mana tadi pintu? Oh ini. Reaction. Dia nembus ke mikroskop 2 gak? Harusnya sih. Oh no, nambah lagi. Hah? Apa ini?
3, 4, 5, 6, 7. Mampus, salah gue. 5, 6. Tujuh, delapan, sembilan, ada gantungan bajunya. 9, mentoknya 9 semua. Hah. Oh bentar deh, 1 tambah 2 tambah 3 tambah 0. Oke. Nol, satu, dua, tiga, empat. Kayaknya ini penjumlahan sih. 5, 6, 7. Berapa tuh kalau ditambah? 0 tambah 1, 1 tambah 2, 3 tambah 3, 6 tambah 4, 10 tambah 5, 15 tambah 6, 2, 1 tambah 7, 2, 8 2 itu kan bukan 2. 9 4 4 9 4 9 6 nggak tahu ah. Oh, ini 0, 6, 7. Nah, apa sih nggak urut? Gue kayaknya salah buka deh. Oke, gue minum dulu. Oke, ini ada apa nih? Door plural. Kenapa dicoret semua? Gue foto aja lah. Oke, kita ke mari deh. Ada apa nih? Ini butuh puzzle, kayaknya itu nyalain lampu kali ya. Apa ini? Monster kayak itu api. Tulis aja monster. Api. Oh ada. Oh bener. Monster. Eh salah. Monster. Oh ini takut ya.
Tom. Reaction. Coba kita balik. Nggak bisa. Kayaknya kita butuh api buat masuk ke dalam sini deh. Nggak benar kan? Ini kita ke sini deh. Oh, sama ya. Berarti harusnya ini pintu awal. Alah, oke, benar. Mereka para alkemis lebih chill ya. Ada orang asing masuk, cuek-cuek aja. Ditutup. Oh iya. Oke, kita coba ngobrol sama orang ini. Tidak bisa ternyata. Baiklah. Ini sih gue lagi belum puyang-puyang banget ya, makanya gue oke-oke aja buat lanjut. Oke, gue foto juga. Berarti ini tuh ruangan semua ya ini. Nggak usah gue tandain lah. Apa lagi nih? Batu bata. Oke, kita butuh kartu kayak buat masuk. Kertas. Oh. Itu kayak tambang ya berarti. Ini juga sama. Kepencet. Bedanya ini sama sana apa ya? Bedanya nggak ada. Oke. Bentar. Kalau itu tambang. Oh iya, bisa naik tangga ya. Jangan deh, jangan. Gue mau lantai satu dulu biar clear. Berarti gue coba masuk kali ya. Oke, bisa. Serius nih jalan-jalan, no?
Terus kita baliknya gimana nanti? Apa ini? Berbahaya kah? Danger. Atau biohazard? Enggak sih, bukan. Ini tadi tambang ya? Mana ya? Yang ada segitiganya sama ini. Apa ya? Main? Terus ini main, gua nggak tahu ini kayak sih dia ada apa, bebatuan apa gitu, gua nggak tahu, belum tahu tepatnya, karena kan kita baru mau. Oke. Kunci adalah sabar. Offside gua. Ini apa, batu bara? Polusi dong. Oke. Menarik, menarik. Dari awal juga udah menarik kok game ini. Oh, ada puzzle ini. Nah, itu berarti misi ini mati. Segitiganya di atas itu on. Mana sih? Segitiganya ke bawah itu off. Oke, berarti nanti harus balik lagi. Oh, benar-benar. Ben otak gua encer. Danger. On. Oh, death. Berbahaya ya. Mematikan. Oke, ada puzzle berarti. Mungkin masukin batunya tadi kali. Oh, banyak banget ini. Berarti ini antara dua itulah. Nanti gua edit lagi. Ah, apa ini? Main. Oh, ini gold ya. Ah, apa ini hasilnya deh? Gua ke sini sih.
Wah, oh ini yang kuncinya. Kita nggak bisa pakai topinya tuh. Eh, ini ya nggak bisa. Oke, berarti kita udah nggak perlu naik kereta-keretaan lagi. Main emas kayaknya sih. Eh, di sana juga ada kunci kan? Oh, beda lagi. Oh, beda, beda, beda. Berarti yang main ini. Coba gue tulis gold dulu deh. Oke. Help. Bukan hello. Berarti hello-nya benar yang satu lagi ya? Mana sih? Kabur. Apa ini? Oke, yang tadi yang pertama mana ya? Lupa lagi gua. Udah baru itu ya? Oh, ini gue belum bener. Tau ah. Ini bisa ke bawah. Oh. Loh. Gue ketemu tempat safe lagi. Jangan lah. Buat next ya, buat next ya. Ketemu tempat safe malah kabur. Ini apa tadi? Tambang apa itu? Pasir. Eh, kok pasir gue tulisnya? Sand aja lah. Karena gue gak tahu apaan tadi. Berarti nextnya gue udah tahu mau kemana. Ini lantai satunya sih udah kelar sih. Oh ini.
Eh, bahasanya udah ketemu semua. Nih, hello deh. Oh, belum. Ini masih ada. Oke, sekarang ya terus nggak dikasih tahu gitu. Kita coba ke lantai atas ya. Habis itu kalau bingung gua udahan. I find 7, I need 9. Apa? Gua ke sini dulu deh. Rame tuh. Restoran tuh. Ah, tembusan sini. Oke, kita ketemu. Apa nih? Kantin aja lah. Kantin. Kantin tutup. Bukanya jam 4 ya. Oh iya, jamnya kayak gitu juga lagi. Wah, jamnya kalau dijual menarik tuh. Gue pengen beli sih. Atau enggak ya tinggal bikin aja sih. Ini bisa diangkat ya. Katanya kan dia butuh dua lagi. Ini kan tembusan dari sana ya. Dari yang bawah tadi tangganya. Berarti kita coba ke mari. Nah, ini ada orang. Halo. Sombong amat. Plural, main gold, main sand. Apa sih lo? Mikroskop, kentin, reaction. Kok reaction di atas ya? Bukannya tadi di bawah. Oh, dia masuk ke lantai 2 ya? Oke. Terus di atas lagi juga ada sih. Nanti deh, sini dulu. Nah, ini apa nih? Aduh, baru lagi. Oh, buku. Books. Itu kan plural. Plural. Ah, ini kayaknya dari yang tempat tadi nih. Eh, beda. Oh. Puzzle yang sama. Gue mulai berpikir kalau itu adalah pintu penghubung gitu. Pintu penghubungnya si The Chosen One kah? Sus. Oh. Sepertinya besar. Kita ke mari. Apa ini? Oh my god. Wah.
Gold. Nggak tahu. Oh, kayaknya di perpus ada nih. Waduh. Oke, menarik, menarik, menarik. Nanti kita harus temuin formulanya berarti itu. Kantin buka tuh kayaknya. Kantin dulu apa? Kantin. Ah, bukan. Ah, ada yang salah. Oh, ini. Bukan juga. Bener kok ini main sama buku. Yang ini kantin. Berarti yang ini yang salah nih. Yang kanan atas yang salah. Oh. Ada suara tuh. Hah? Garpu. Sendok garpu. Koper ya. Oke, koper deh itu. Dari semua yang bisa diajak ngomong cuma ini. Kantin open. Udah itu dong. Kenapa gue harus ke kantin? Soalnya kantin ada jam buka khusus ya. Oh. Lah. One way door gitu. Udah cuman itu doang. Ngambil garpu sendok doang. Nggak makan kita. Ya udah, sampai sini dulu mungkin ya. Jadi untuk game kali ini nggak tahu kenapa otak gue lagi lancar banget, makanya semuanya kayak berjalan dengan gampang gitu. Dan semuanya kayak ngalir gitu aja. Sampai gue bisa ketemu 3 tempat save di video kali ini. Tapi itu mungkin buat nanti-nanti. Soalnya masih ada beberapa tingkat lagi kan. Mungkin baru di video selanjutnya dan selanjutnya baru akan gue samperin tempat itu. Yang kali ini sih asik banget ya. Gue yang kemarin tuh stres abis. Gak ngerti sama sekali. Kayak bingung sana-sini gitu loh. Gara-gara mungkin dibalik-balik itu makanya jadi pusing sendiri. Tapi di sini jauh lebih gampang, jauh lebih enjoy buat dimainin buat gue. Dan pala gue nggak ngerasa pusing hari ini. Untung ya, kalau kemarin-kemarin sih sempet ya. Yaudah, kita ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye.